Tiens merupakan salah satu unit bisnis dari Tiens Group yang bergerak di bidang penjualan langsung dengan memasarkan produk-produk suplemen herbal dan alat kesehatan yang mengacu kepada warisan pengobatan tradisional Cina yang telah dikenal sejak 5.000 tahun silam. Tiens memadukan resep pengobatan tradisional dengan teknologi modern dan mutakhir. Kini dengan cakupan bisnis yang menjangkau lebih dari 190 negara, Tiens Group telah memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara, serta membangun aliansi strategis yang kuat dengan berbagai perusahaan terkemuka di penjuru dunia. Melalui rangkaian produk makanan sehat, produk suplemen kesehatan, produk perawatan kulit, serta kebutuhan rumah tangga, Tiens Group berhasil tampil sebagai gaya hidup pilihan dalam bidang kesehatan, serta menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi lebih dari 40 juta keluarga di seluruh dunia. Minggu pagi, PT Tiens menyelenggarakan acara konferensi pers di salah satu hotel ternama di Kota Malang. Memilih Kota Malang sebagai acara karnaval, karena Malang merupakan target market yang baik, dan Malang merupakan kota wisata yang tentu banyak pengunjung berkeinginan untuk hidup sehat. Awal rangkaian acara dimulai dengan konferensi pers. Konferensi pers diikuti oleh seluruh media lokal Malang Raya, baik media elektronik maupun media cetak. Dalam jumpa pers dihadiri oleh Miss Bai Ping, selaku Presiden Direktur PT Tiens Group. Para awak media sangat antusias menanyakan seputar PT Tiens dan kesehatan kepada Miss Bai Ping. Banyak hal yang didapatkan dalam konferensi pers, salah satunya ialah penjelasan Miss Bai Ping mengenai kesehatan itu sendiri, bahwa sejatinya kesehatan merupakan aspek mendasar bagi setiap manusia dalam berkehidupan. Oleh karenanya penting sekali menjaga kesehatan sejak dini, mencegah sebelum mengobati. Seusai jumpa pers, acara berlanjut dengan konvoi start dari lobi Hotel Santika Kota Malang dengan rute Jalan Tugu, Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Barat atau Alun-Alun Kota Malang, Jalan Kauman, Jalan Kawi, Jalan Besar Ijen, Jalan Jakarta, Jalan Bokor, dan berakhir di Jalan Veteran. Konvoi sendiri diikuti oleh 100 pemenang motor, 40 mobil, dan 20 mobil mewah. Usai konvoi, dilanjutkan dengan acara convention di Gedung Geraha Cakrawala Jalan Veteran. Acara convention ini mengambil tema Because of You, Grateful, Persistence, Success, yang bermakna rasa syukur Tiens dikarenakan dukungan semua distributor, hingga Tiens dapat berkembang hingga sebesar ini. Dalam acara convention PT Tiens tersebut, turut memperkenalkan para jajaran manajemen PT Tiens. Selain itu, juga disemarakkan oleh panggung aneka hiburan seperti tari-tarian dan aksi panggung menawan lainnya. Yang istimewa pada acara ini adalah Tiens memberikan penghargaan atas loyalitas distributor yang sudah setia bersama Tiens selama ini. Dari Kota Malang, Oktaviana Sudipyo, Dika Rendi, Malang TV.